idenya apa tuh, Di? Aku bingung, Al. Bingungnya apa, Nek? Aku sini bingung. Aku rada duit. Oh, itu akeh kebutuhan dulu aku mah di video Mupi, kalau ngelebonnya ke kota amal masjid. Ya, terus? Yo, pengen ku ki duitnya tak gawe, nanggit aku butuh. Astagfirullah, Di, lo mana lo? Istiqoro, di Ramadan. Betul. Kok istiqoro? Istiqfar. Jadi lo pokoknya akan ibadah, soalnya. Yo, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi, sudah selesai. Ramadan. Bener no. Jadi aku kisi pakai dosa. Jelas ya. Awak mau ya? Yo. Jelas, ya. Astagfirullahaladzim, awak mungkin geti alal. Enak, seger. Minuman lem. Alah, ras ngojo. Mak sithik lho. Sithik, ya sithik sing roh sing gak roh. Alah, wis saya ndang salat to, udu-udu kono lho. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku ya Allah. Amin. Karena aku hanya hambamu yang penuh dosa ya Allah. Amin. Bukakanlah pintu tobat untukku ya Allah. Amin. Semoga
semoga di bulan Ramadan ini saya menjadi manusia yang lebih baik, ya Allah. Amin. Berikanlah aku kelancaran rezeki, ya Allah. Amin. Dan juga semoga Mbak Isah menjadi pacarku, ya Allah. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doaku, ya Allah. Amin. Karena hanya kepada-Mu lah aku mohon dan minta, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Beb, aku nitip barang-barangku dulu ya. Oke deh, aman. Soalnya abis ini tuh aku cus keluar kota, nggak sempet pulang gitu. Oke. Ya udah, pulang dulu ya. Hati-hati ya. Dadah. Bye. Dihempas gelombang, dilemparkan angin. Dihempas gelombang, dilemparkan angin, dihempas. Iya. Apa? Iki untuk nyangkut to. Astagfirullahaladzim, oh ya. Kosa laksoran. Aku kosa gak toh? Ya jelas toh. Kosa? Ya aku stoba toh. Ya, saya aja ya. Barusan aja aku pulang. Banyak banget belanjanya. Iya dong, soalnya gitu loh. Ini semua punya kamu, Son. Iya, ini punya aku. Yaudah deh, aku mau mandi dulu. Aku capek sekeliling-keliling gerah. Bye. Ini yang ngedi tau ngedi jani? Pokoknya kebutuhan aja. Kebutuhan, ini no. Arepe tuku baju koko di Wiryayan karo Aisyah. Malah Aisyah maneh, Aisyah maneh. Uga mudik to ndi, Jae? Waduh, karo. Cek yo Aldi. Aku selak karo aduh. Lho. Nang ndi, Jae? Mbahku salah lek omong. Gua Aisyah mudik ya? Iya tau maksudmu. Lewong aku lo teko toilet. Yuk berangkat ya? Ya. Yes. Wah, bagus banget Son bajunya. Iya dong, itu impor. Terus bagian aku mau pakai buat lebaran. Oh, kira-kira suamiku beliin baju bagus juga kayak kamu nggak ya, Son? Nggak tahu ya, bukannya suami kamu itu nggak pulang. Iya juga sih, tapi kan bisa dikirim dari sana sama suamiku. Terserah kamu deh ya, sekarang aku yang penting udah cakepan. Sekarang waktunya gibah time sama teman-teman aku, karena aku tuh nggak boleh ketinggalan gosip terbaru, oke? Okay? Kebiasaan deh nih anak. Ya udah hati-hati ya. Aku mau nitip buat buka nanti. Siap, Nyonya Nisa. Kilo anggo nih. Sik. Budhe gak we, iku utang aku neh. Gua to. Rongnya ini cuma dipakai tok kena gitu lah biar kena. Ya terus, gue mau pilih apa nih yang dia? Iya maksudmu gue? Jangan-jangan emang gitu pun ambil nih? Iya, iya saya tak eling-eling. Oh iya, kok jangan-jangan gue mau pilih tak lebih yang ini kotak toilet kono mang? Iya tau tenang, namanya itu jogo, makanya gue gak berkah. Misal duwe sing dingone tak lebokne toilet ka mau tinggi amal sedekah kok kenek gak ya, Pak? Mbo, ana petau. Teng kon. Permisi, Kak. Iya. Sonyanya ada? Sonya kan lagi gibah. Hah?
maksudnya? Enggak kok kak, ada perlu apa cari Sonya? Sini masuk. Enggak kak, aku itu mau ngambil barang titipan aku. Yang mana ya kak barangnya? Itu loh yang tas isinya pakaian. Loh, bukannya ini belanjaan Sonya yang katanya impor? Impor dari mana? Ini tuh belinya di pasar kak. Aku cek dulu aja ya? Iya cek aja. Loh, kok kurang satu? Ya iyalah, kan dipakai Sonya gibah. Kebiasaan itu anak. Ya udah deh enggak apa-apa. Nanti kalau dia pulang kabarin aku aja kali ya. Oke, hati-hati ya, Kak. Oke. Aduh. Kayaknya aku lupa sesuatu deh. Tapi apa ya? Oh iya. Aku lupa beli ini sama makanan buat buka puasa nih. Kenapa Sonya? Kenapa sih? Gak apa-apa. Kok kelihatannya kamu kebingungan? Mungkin ada yang Aisyah bisa bantu? Itu yang kamu bawa apaan? Oh ini. Ini takjil dari masjid di sana. Kamu mau? Boleh. Kamu baik banget sih Aisyah, makasih ya. Beneran nih boleh buat aku? Iya gak apa-apa kok, kan berbagi kebaikan itu jauh lebih indah. Apalagi di bulan Ramadan gini. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu akan membawa seorang mukmin pada ridha Allah. Beneran boleh buat aku ya? Iya. Makasih Aisyah, kamu itu emang baik banget. Iya, sama-sama. Ya udah yuk kita pergi. Thank you.